Halo teman, ketemu lagi di Vlog Oprek ya. Di Vlog Oprek pada kesempatan kali ini saya mau bikin mobil yang di belakang nih, yang Gen 2 itu mau saya custom ke double disc ya, pakai punya PSG asli, terus mau dipasangin ke limo, jadi biar sistem pengeremannya itu double disc. Cuman ada beberapa fungsi yang nggak bisa kepake, yaitu ABS-nya juga mungkin nggak bisa kepake. Nah, jadi untuk ABS-nya itu nggak bisa kita aktifkan ya, karena nggak ada modul di limo ini. Nggak ada modulnya buat ABS, sama sistem di komputernya juga dia nggak di setting buat sistem pengereman ABS. Jadi yang kita pakai cuma cakramnya aja ya. Karena limo itu sebenarnya udah ABS-nya udah kodrat sih, udah bawaan. Tadi apa, Cok? Kalau limo itu ABS-nya itu asal berhenti syukur katanya. Jadi ya untuk video Vlog Oprek kali ini akan saya buatkan dari mulai proses. Tadi sebenarnya sih mulai pembongkaran sama pemasangan sebenarnya harus saya videokan dari awal, cuman tadi saya ketinggalan karena tadi pas saya kesini udah dibongkar ya sama tim. Ini udah mau pemasangan, udah mau dipasang, jadi kita mulai dari langsung proses ke pemasangannya aja. Nah, jadi untuk mobil yang di belakang ini, mobil yang lagi dipasangin double disc ini sebenarnya bukan mobil pesanan dari pemesan di DAP ya, ini mobil stok. Karena kemarin kebetulan lagi ada stok unit di sini, ini mobil yang saya belanjain ke tong sampah mobil ya. Nah, jadi untuk mobil ready ini kebetulan tidak ada pemesan, ya saya custom suka-suka aja. Jadi untuk sekarang lagi dipasangin double disc. Jadi untuk barangkali ada yang berminat untuk RTG3 di belakang ini tahun 2011 ya, warna hitam, itu kemarin mau saya jual 60, cuman karena sekarang udah ada pemasangan double disc di bagian pengereman belakangnya, mungkin nanti akan saya jual di sekitar 65 juta aja untuk RTG3 tahun 2011 ya. Plat hitam ini, X Bluebird bukan X Express, jadi udah plat hitam nama PT. Ini mau dimasukin ke Gen 2 ya. Tadi karena kebetulan as baloknya kita turunin, jadi sekalian kita bersihkan, kita cat ulang biar tidak terlalu kelihatan kotorannya, karena kayak gini nih kalau belum di kolongan, belum dibersihin kolongannya teman, tuh bisa kalian lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang ABS yang nggak bisa difungsikan, ini ya kabelnya diputus. Karena memang tidak ada modul, tidak ada sambungan ke depannya, di depannya juga tidak ada modul, sistem komputernya juga berbeda, jadi ya kita tidak usah pakai ABS, yang penting kita pakai double disc-nya ya, biar pengeremannya lebih terasa, nggak bikin deg-deg ser. Untuk pemasangan disc brake belakang ini perlu diperhatikan juga di rem tangannya ya. Rem tangannya kadang dia susah fungsi kalau untuk pakai disc brake belakang, karena talinya berapa, Cok? Ini, Cok, 2. Yang disc brake berapa? Disc brake 1 kan? Disc brake 2. 1-1, kadang kiri 1-1. Kadang kiri. Sama kayak tromol, cuman beda di ujungnya aja. Jadi pentolannya? Mm-hmm. Pentolannya kayak punya lu? Iya. Lancip.
Ini lagi instalasi hand remnya. Karena talinya ada yang macet satu, jadi kita ganti tali hand rem satu ya. Yang sebelah kanan macet, kita ganti baru. Nah udah terpasang ya double disc-nya. Tinggal nanti dimerahin aja. Karena ini belum kita merahin, jadi masih kurang kelihatan. Nanti setelah ini kita merahin atau kita pasangin cover Brembo yang aftermarket ya. Ini mau dicoba pengeremannya dulu jalannya. Oke teman, jadi cukup sekian ya video vlog opreknya, karena mobil yang di belakang ini udah selesai pemasangan disc brake belakangnya. Terus sekarang udah di luar, udah mau kita coba tes jalan. Untuk tes pengereman di sini sih barusan berfungsi semua rem tangan, terus pengereman juga berfungsi, cuman ABS yang tidak bisa difungsikan. Nah, kita mau coba jalan ke luar ya, di untuk pengetesan pengereman di luar, di jalan raya maksudnya. Jadi untuk video vlog opreknya saya sudahin dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi menarik dari channel saya. Jadi cukup sekian video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya, bye.